apa lah. Ya, kita segala sesuatu diambil karena Allah. Amar Zoni akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah dirinya tertangkap polisi karena menggunakan narkoba jenis sabu. Namun timbul masalah lain, kini terdengar kabar kalau hubungannya dengan Irish Bella sedang di ujung tanduk. Pria 30 tahun itu mengatakan Irish Bella tak pernah tahu kalau dirinya kembali menggunakan narkoba. Hal ini membuat Irish Bella kecewa berat dengannya. Siapa sih istri yang enggak kecewa melihat kenyataannya? Irish enggak tahu sama sekali, enggak ada satu orang pun yang tahu. Pas kejadian seperti penangkapan shock pasti, kata Amar Zoni saat menjadi bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier. Meski ada tanda-tanda hubungannya akan berujung pada perceraian, Amar Zoni tetap berusaha membujuk Irish Bella agar bisa kembali bersama. Saat ini ya gua sedang memastikan diri untuk bisa meyakinkan Irish kalau gua benar-benar bisa berubah untuk bisa bersanding lagi sama Irish, ucapnya. Amar Zoni bahkan sempat meneteskan air mata ketika ia bercerita soal momen konferensi pers penangkapannya. Hal yang paling ia khawatirkan adalah kondisi sang istri dan anak-anak. Yang paling gua takutin pas mau dipreskon, itu adalah istri gua dan anak-anak gua. Ketika gua dipreskon efeknya pasti ke mereka semua, tuturnya. Deddy Corbuzier kemudian kembali menanyakan apakah dirinya memang masih ingin bersama Irish Bella. Dengan tegas, Amar Zoni berharap bisa bersama dengan sang istri. Tentu. Masih mau bersama Irish Bella? Jawab Amar Zoni.